Bagi kalian yang sekarang remote set top, kalian sekarang rusak dan kalian bingung cara untuk mencari atau men-scan ulang suatu siaran televisi digital, kalian ikutin terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa nanti dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara men-scan suatu alat yang bernama set-top box, di mana saat ini remote set-top box kalian tidak berfungsi atau rusak. Nah, itu bagaimana cara untuk kita men-scan-nya? Tentunya kalian harus dilakukan pada bagian set-top box kalian masing-masing. Di mana untuk set-top box merek ini, di sini ada beberapa tombol, yaitu ini power, menu, tanda kiri, tanda kanan, tombol OK, tanda min, tanda plus. Tetapi untuk set-top box merek lainnya itu hanya tersedia channel min dan channel plus. Jadi di sini untuk set-top box yang bagian ini bisa kalian lakukan untuk cara men-scan. Pertama, kalian tekan tombol menu pada bagian set-top box. Ini tertulis huruf M. Kalian tekan, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalian arahkan ke yang pencarian ini dengan bagian tombol min atau plus, atau arah kanan arah kiri sesuai begini. Setelah pada bagian pencarian, kalian tekan tombol OK pada bagian set-top box. Kemudian muncul seperti ini. Kalian tinggal arahkan ke yang cari manual dengan cara menekan tombol plus atau min ke arah bawah atau ke atas itu. Kalian masukkan ke atau menuju ke yang cari manual. Setelah itu kalian tekan tombol OK pada bagian set-top box. Kemudian muncul seperti ini. Pada bagian atas itu siaran atau saluran, kalian masukkan MUG atau kanal siaran televisi yang ingin kalian cari. Dimana saya contohkan di sini, saya akan mencari untuk siaran-siaran MNC Group, dimana untuk daerah saya, daerah Pemalang, Jawa Tengah, siaran MNC Group berada pada kanal atau MUG 42. Nanti kalian lihat untuk MUG atau kanal di daerah kalian masing-masing. Kalian lihat di video-video saya yang lain, itu saya sertakan untuk MUG atau kanal untuk beberapa daerah. Kalian tekan saja bagian bawah video yang hashtag, klik sini untuk video TV digital lainnya. Nanti di sana akan muncul video-video saya yang lain terkait dengan set-top box dan TV digital. Saya akan mengarahkan ke angka 42. Kalian tekan tombol arah kanan atau arah kiri. Jadi kita tekan tombol arah kanan sampai menunjukkan angka 42. Sekarang sudah berada pada angka 42. Setelah itu kalian perhatikan pada bagian yang kualitas di sini, bagian bawah sini. Di sini berwarna hijau. Pada set-top box saya muncul sekitar 80%. Pastikan nanti pada set-top box kalian pada bagian kualitas itu muncul. Dan apabila set-top box kalian saat ini belum muncul pada bagian kualitas, kalian lakukan beberapa hal. Yang pertama, kalian arahkan antena kalian, kalian putar sedikit demi sedikit dengan bantuan saudara kalian. Saudara kalian memutar, kalian lihat pada bagian kualitas. Sampai pada bagian kualitas itu muncul, baru kalian lakukan scan. Kemudian hal lain yang dapat kalian lakukan adalah kalian tinggikan lagi bagian antena kalian. Kemudian kalian perhatikan untuk arah antena ke pemancar di daerah kalian masing-masing.
jangan terhalang oleh bangunan ataupun pohon-pohon yang rindang. Kemudian kalian pastikan gunakan antena UHF yang kualitasnya bagus. Kemudian kalian juga bisa gunakan kabel yang kualitasnya bagus. Setelah itu, setelah kalian lakukan beberapa hal tadi sampai kualitas pada setup kalian muncul, baru kalian lakukan penscanan. Kalian arahkan ke bagian yang ini mulai dengan menekan tombol plus atau minus begini. Setelah itu kalian tekan tombol OK pada set-top box. Kalian tunggu sampai ya. Sekarang siaran RCTI dan lain-lain sudah saya dapatkan. Kalian bisa melihatnya. Kalian tekan tombol OK pada bagian set-top box, muncul siaran-siaran TV tersebut. Kalian tinggal arahkan ke yang ingin kalian lihat. Begini, misalkan RCTI atau begini, kalian arahkan dengan menggunakan bagian set-top box. Kemudian kalian tekan tombol OK pada set-top box. Begitu. Jadi itulah cara untuk men-scan. Apabila remote set-top box kalian rusak, kalian bisa lakukan pada bagian set-top box kalian. Kalian dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.